What's up guys? Kembali lagi bersama saya di sini Toms di channel paling berpendidikan provider dan pastinya family friendly di Gaming HD. Bantuin lagi ya, karena kemarin sudah kita bantu untuk kumpulin bahan-bahannya, sekarang kita akan bantu build ya. Di sini ada Akil Crafter ya, salah satu buildernya di perpisahan. Oke, kita akan bantu si Muiz aja karena dia juga butuh bantuan kita. Apa ini harus kasih ditambah kah? Oh, lantainya yang kurang ini ya, yang dua ini. Oke, siap. Dikasih banyak. Oke. Dan oke guys, kita akan mulai saya akan speed up di sini ya, karena sampai jauh panjang gitu ya, mungkin cuma bentar doang ini ya, cuma selesai doang. Oke. Guys, di sini saya sudah selesaikan tugas, sumpah pegel ya teman-teman ya. Jadi tugas saya itu ya di speed up-nya, mungkin saya skip karena apa? Ya nanti kalau saya tetap record ini speed up-nya lama ya teman-teman ya. Oke, kurang ini ya. Siap, kelar ya teman-teman ya. Dan sumpah pegel, saya nggak speed up semuanya karena kalau ini speed up sumpah lama ya teman-teman ya, karena saya atas selesaiin 2 blok dan samping belakang ini ngeblok untuk nutupin bagian dari bentengnya ya teman-teman. Dan oke, kita akan coba cek di depan karena stone brick kita tinggal 42, karena tadi juga saya ambil persediaan banyak ya namanya, persediaannya sudah cari di episode kemarin ya. Bagi kalian yang belum nonton silahkan tonton dulu ya. Oke, pasti. Dan jadi di sini 3 orang bagi tugas. Si Akil Craft dia build itu rumah ya, dan saya sama Muiz ini buat temboknya, selesai bagian belakangnya agar cepat selesai. Ini btw hujan dah ya, dan saya tanya dulu tugas selanjutnya apa.
Dan oke guys, di sini saya sedang selesaikan pilarnya. Sorry kalau nggak saya speed up atau apa ya, saya skip saja. Cuma ini bagel ya, buat kayak gini ternyata susah. Saya nggak tahu gimana si Muis selesaikan ini ya teman, semua itu sampai depan itu, wow keren ya. Oke. Satu, oke. Kelar. Itu ini bener kayak gini. Sen satu gini ya, satu gini bener. Oh, dia sama si Muis ya, dan ya coba kita lihat dari atas ini ya. Oke, siap, di atas ini kita mendapatkan pemandangan yang sungguh-sungguh epic ya namanya. Ada beaconnya yang menyinar, dan di sini atasnya ada extreme hillsnya gitu. Keren ya. Kita dapat spot bagus di sini ya namanya, dan ya semoga di desa saya juga gini. Ah, saya solo lagi ya, nggak ada temannya, nggak ada yang bantu lagi. Ya nggak apa sih, bantu-bantu teman malah lebih berfaedah ya namanya. Dan dan oke, kita akan tanya tugas selanjutnya ya. Sumpah ini keren banget ya teman-teman, kastilnya. Buat berapa hari dia? Itu emang banyak satu stone brick, tapi dia memainkan model dari modelnya ini keren ya, ya bisa jadi gitu. Oke, kita akan tunggu dia sampai selesai dulu ya. And yo, what's up guys? Ya mungkin segini dulu dari sekali ini ya guys. Ya salah deh, saya opening kemarin ya. Oke guys, mungkin segini dulu video dari saya kali ini ya. Mungkin agak nggak jelas mungkin ya, karena build-nya juga agak capek ya. Dan di sini saya ditemani oleh Muis JR. Dia adalah builder utama di bangunan castle yang keren ini ya guys. Dan ya, oke, jika kalian suka video dari saya kali ini, jangan lupa tekan like, comment, share dan subscribe ya guys. Dan ya, thanks for 300 subscribersnya ya guys. Ditunggu giveaway-nya ya. Saya sudah buat vote di Facebook ya guys. Dan oke, see you next video. Bye bye.